Sudirlun Kantor Kementerian Agama Aceh menggelar rapat koordinasi penyusunan dan pembahasan rencana kerja anggaran Satuan Kerja untuk tahun 2020. Kegiatan berlangsung selama 4 hari dari 8 hingga 11 Maret 2019 di Hotel Mekah itu dibuka oleh Kakanwil Kemenag Aceh M. Daud Pake. Kegiatan menghadirkan seluruh Kakemenag se-Aceh dan jajarannya serta perwakilan dari Kementerian Agama. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan satu inovasi yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal sektor pembangunan pendidikan kita juga mengacu pada skala prioritas. Inilah yang akan kita bahas bersama, mana di antara lembaga-lembaga pendidikan kita yang membutuhkan yang tahun ini, tahun 2020 untuk menjadi prioritas. Kira-kira seperti itu. Jadi, dari Banda Aceh, Mas Rizal, Serambi On TV.